Okey, Assalamualaikum. Untuk RPM, untuk meter ni, kita kena masuk dekat... dekat CDI. Ini CDI ni. Wire CDI ni, dekat CDI ni, wire yang besar. Kalau kamu tengok, antara dua kotak ni, dia paling besar. Yang besar ni, kamu tengok dekat kat sini ada satu wire color putih. Color warna putih, kita buat keluar wire tu. Cara dia nak buat keluar, hampa pakai screwdriver kecil je ni. Hampa buat keluar ni. Buat keluar. Okey. Dia nampak tu. Dia ada macam clip tau. Hampa tekan. Hampa tekan dekat dalam ni. Lepas tu hampa tarik. Hampa nak lebih mujarak lagi. Tekan tekan dekat sini. Sambil tarik. Hampa tekan dekat. Bukan tekan tengah-tengah ni ya. Dia kalau hampa tengok soket dia tu ada macam clip. Macam video yang tadi yo. Hampa tengok video satu lagi. Dia ada macam clip. Dia hampa nak buka, hampa tolak klip tu sikit lah. Lepas tu hampa tarik. Tarik dia keluar pada belakang ni. Okey, untuk wire putih ni, kredit tu Sifu kita Wanky. Hampa search dia punya YouTube, nama Wanky. Saya belajar kat dia. Tengok video dia untuk warna putih. Kan? So, Wenky. Brother. Power gila brother. Untuk wire-wire lain tu ada sikit-sikit lah. Untuk video yang nak sambung RPM, saya tengok pada dia. Lepas tu yang untuk apa signal terbalik tu boleh tengok dalam video lah kalau ada kan. Lepas tu dia punya wire ni untuk RPM ya, dia pakai color ni, merah ni, merah kita sambung tu. Lepas tu yang ni kita join kat sini. Dekat getah dia hampa kena buka ni pakai pisau. Dia ada seal kan, seal tak bagi ayam masuk. Jadi hampa kena tengok lah. Hampa buka ni baru boleh join. Jadi macam ni. Bila hampa dah pasang, dah siap jadi macam ni. Masuk dalam getah tu. Jadi kena kapi balik. Okey, hampa kena kapit balik. Dia jadi macam tu. Hampa masukkan balik. Hampa masukkanlah dalam ni. Dalam lubang yang tadi. Hampa dia bunyi tek. Tu kalau masuk lah. Kan dah masuk, okey. Hampa try dekat sini. Pasang balik. Lepas tu ni warna yang kita sambung tadi tu, sambung dekat warna merah. So kita try start. Kita tengok yang meter macam mana, okey ke tak. Jadi nombor 1. Sebelah minyak sikit. Okay,
agak melambat sikit. Yang ni warna biru untuk dekat sui lampu. Jadi yang ni akan terkeluar wayar ni untuk bulat ni masuk dekat sini. Warna hitam masuk sini. Tapi wayar minyak duduk kat mana? Mari kita tengok balik. Dia function habis ke tidak? Boleh. Wayar minyak dia tak function lagi. Kalau tengok meter minyak, dia warna ni warna hijau. Warna hijau dengan warna hitam meter minyak ni. Jadi dia akan lalu lah. Lalu bawah ni dia mesti ikut mana pun dia naik kat meter kot. Warna hitam dengan warna hijau. So mari kita lihat. Warna hitam dengan warna hijau. Kita tengok sekali lagi hijau dia macam mana. Hijau gelap ke? Okey, hijau gelap tak gelap sangat. Hijau tak sangat. Kelak boleh.
kiranya kiranya satu wire yang miss ni untuk wire ni, wire thermostat. Ingatlah ni wire thermostat lah ni. Dia sambung macam ni. Dia yang kat bawah ni. Dekat enjin. Nak duduk tahu mana pun tak tahu. Wire ni. Dekat ni kot. Nampak macam best lah. Entahlah. Tapi setakat ni ingat okey dah ni. Wire-wire yang dekat atas ni okey dah. Jangan pun nak pasang. Wire kuning ni tak pasti juga. Tapi wire kuning ni okey dah. Satu wire Swiss. Wire Swiss yang putih ni apa tengok kan. Untuk Swiss kita nak control kita punya ni, apa tengok lah soket putih dengan putih. Tak tepi. Okey. Yang ni wire sambung ni dia sambung dekat temperature ni. Temperature mesti duduk dekat coolant ataupun duduk dekat head kot. Mungkin lah. Ni kena buat siasatan ni. Okey. Encik Wengki cakap ini taruh dekat lampu. Ini dekat Swiss. Dekat Swiss. Maksudnya dekat situ ada satu Swiss. Tengok, kita nampak Swiss. Tapi pendek.